Okay. Sebenarnya ada beberapa pendengar yang pernah datang ke sini berkongsi sama apa yang ada di dalam toilet tu. Toilet yang kita ada. Serius lah. Di dalam toilet wanita ada satu pontianak. Kau cakap. Ini yang diberitahu kepada aku lah. Sebab tu macam malap-malap. Kau tengok malap-malap, dia dah tukar bau, dia malap. Sebab entiti ni dia makan tenaga. Si tadi boleh masuk tak kanan sini tadi? Sorry, I heard something here. So back then when I was young, I used to do a lot of night walks. Okay, you feel that? Dia makan tenaga. Dia kacau dengan electricity dan juga tenaga-tenaga elektrik. Dan kalau korang mendengar podcast kami sebelumnya, minggu yang sebelumnya, Cik Miza kita, penaja kita, memberikan tiga contoh berbeza audio clipping masa product talk. Masa kita, dia dapat dengar. Masa kita ketawa beramai-ramai, ada satu lagi suara wanita yang terkeluar dirakamkan dengan secara tidak sengaja di podcast kami. Apa? For Seliao. You are. Terkesan di jiwa. Banyak tu. Ketika macam kita ketawa pun dia macam alamak. Dan dia, bukan Rachel kan? Bukan. Register suara dia lebih rendah daripada Miza, tapi jelas terakam dan ada pada podcast minggu lepas. Itu yang aku rasa macam, kau ingat tak last week kita ada sebut pasal suara-suara yang dirakamkan di konti. Yeah, yeah. Dan nampaknya di sini juga sama. Just my check, 1, 2. You're listening to Okay Let's Go. Okay, let's go. Lucky number one. Number one podcast in Singapore. Selamat kembali saudara dalam satu lagi ruangan. Okay, let's go. Kisah-kisah yang korang bakal dengar semuanya adalah kisah benar. Dan bagi mereka yang nak berkongsi kisah, boleh DM kami menerusi Okay, let's go. Apa? Macam mana nak? Tolong saya. Oh, jangan. Tak, macam oh, mari dengar beramai-ramai. Apa? Dah lupa siap. Apa dia? Ini bukan kisah benar. Ini kisah benar. Gak dengar podcast kami. Aku tak tahu lah. Belum fight. So, apa? Apa perkembangan? Bro, aku tengah datang ke konti radio. Apa perkembangan aku sekarang? Yang sedang dengar podcast ni, kita sebenarnya dah make up bantu. Jadi kau boleh tengok kat YouTube nanti lah. Jadi benda ni dah janggal lah. Janggal sikit. Kau dah serius lah. Apa perkembangan ni sekarang? So nasi kerabu kena, atau tu cakap pasal nasi kerabu lah. Ini boleh konsep tau. Aku teruja tau dengan kita punya mood. Aku teruja dengan kita punya hard working. Kita masing-masing datang make up. So kali ni mesti cerita yang kita prepare lagi ganas lah. Tapi aku so far bila aku balik kampung, ramai yang tanya pasal konti radio dekat Singapura berantu, babe. Sampai lah ceritanya. Sampai. Dan ramai peminat cerita-cerita hantu sebenarnya. Macam mana perayaan kau dekat Penang? Mereka semua memanggil sebagai syuk. Bagus, betul. Tanya pasal raya. Betul lah. Muka dah terkena pacak. Tak pernah. Muka macam ni. Sembang pasal raya. Alhamdulillah. Cuma... Alhamdulillah. Kelakar lah. Betul lah. Kalau antum cakap alhamdulillah, boleh kelakar. Aku raya macam biasa. Cuma raya ketiga, raya keempat kot, aku pergi ke Thailand. Bukan cerita seram. Aku pergi ke Thailand. Raya keempat. Kenapa kau pergi ke Thailand? Sebab kebiasaannya Malaysia kebanyakan restoran semua tutup. So aku macam nak pergi rasa makan sedap. Aku pergi ke Patani.
Aku pergi tempat tadi sebab dekat sana ramai yang orang kata tom yum, paprik, semua sedap-sedap. Aku pergi try dia punya street food dan aku kena food poisoning, babe. Alamak, raya lagi. Macam mana teruk tu? Teruk. Hari pertama saja aku membuang 10 kali air saja. Gila bro. Sampai hari ni pun sebenarnya masa aku datang ni still hari ni 5 kali. Tapi dalam keadaan kau masih okey ke tak okey ni? Setelah dapat injection kat kepala macam ni. So far getting better lah. I mean so at least kau dapat injection. Dia dapat gunting. Tu aku macam terbiul sikit. Apa? Okay lah. Baik. I'm sorry. Aku ada satu cerita tu aku teringat lah. Sebelum tu. Ya, silakan. Sebab Razi dia belum ceritakan cerita dia. Oh ya. Oh, dia tahu aku dah cerita dekat kami ni. Menunggu-nunggu cerita Razi. Sebab itu kan Razi cerita-cerita yang pendek. Yang pasal mik kau, kau nampak mik kau kat atas. Iya betul. Oh tu cerita kau. Ah tu aku dah cerita dengan yang dekat toilet pun aku dah cerita that time. Oh betul. Oh ya. Okay. Sebenarnya ada beberapa pendengar yang pernah datang ke sini berkongsi sama apa yang ada di dalam toilet tu. Toilet yang kita ada. Serius ah. Di dalam toilet wanita ada satu pontianak. Kau cakap lepas macam tu. Kau cakap macam kat dalam toilet tu ada pesan malam siap. Ini yang diberitahu kepada aku lah. Serius ah. Sebab tu macam malam-malam kau tengok malam-malam dia dah tukar bab, dia malap sebab entiti ni dia makan tenaga. Dia makan tenaga. Dia kacau dengan elektrisiti dan juga tenaga-tenaga elektrik. Dan kalau korang mendengar podcast kami sebelumnya, minggu yang sebelumnya, Cik Miza kita, penaja kita, memberikan 3 contoh berbeza audio clipping masa product talk. Masa kita dia dapat dengar. Masa kita ketawa beramai-ramai, ada satu lagi suara wanita yang terkeluar dirakamkan dengan secara tidak sengaja di podcast kami. Macam sebelum macam apa? For Seliao. Seliao. You are terkesan di jiwa. Banyak tu. Ketika macam kita ketawa pun dia macam alamak. Dan dia bukan Rachel kan? Bukan. Register suara dia lebih rendah daripada Miza. Tapi jelas terakam dan ada pada podcast minggu lepas. Itu yang aku rasa macam, kau ingat tak last week kita ada sebut pasal suara-suara yang dirakamkan Dikonti. Yeah. Dan nampaknya di sini juga sama. Okay, aku cuba nak alihkan ketakutan kita di tempat kerja lah eh. Aku rasa minggu ni aku nak share pasal hantu sekolah asrama. Hantu sekolah asrama. Okay. Dekat Malaysia dia macam jadi satu trademark. Di setiap sekolah asrama dia akan ada hantu-hantu yang berbeza. Betul. Okay. Contohnya ini bukan sekolah aku. Kejap lagi aku akan cerita sekolah aku. Aku cerita dengan sekolah asrama Star dulu. Star Ipoh. Nama sekolah tu sekolah Star Ipoh. So sekolah asrama penuh. Dekat sekolah Star Ipoh ni dia ada satu hantu, nama dia Sewatese. Sewatese. Ini nama dia ke? Nama hantu tu orang panggil Sewatese. Asalnya maksudnya dia macam langsui gitulah. Tak, Sewatese ni perkataan Sewatese dia minta air. Sewatese. Kau jangan buat lawak Syuk. Subah ni aku tak buat lawak. Kalau kau tanya budak-budak sekolah Star ataupun ada pendengar-pendengar kita yang pernah sekolah Star, hantu ni famous dekat sekolah Star. Sebab asalnya dia orang kata, kalau tak salah akulah, dia asal dulunya ada player main rugby. Player main rugby ni dia orang main rugby. Dan bila dia orang main rugby, kalau tak salah aku, budak ni dia kena tackle. Dia kena tackle sampai dia terkehel leher dia. Dia terkehel leher dia dan patah. Tapi kira masa dia terkehel leher dekat padang tu, dia sempat minta air, minta sewatu sebelum dia meninggal. Di tempat kejadian tu juga. Di tempat kejadian di padang sekolah Star. Jadi ada satu cerita selepas daripada kes tu, ini melalui apa yang aku dengar lah. Ada seorang cikgu sukan mengajar sukan. Masa tu dia terpaksa bekerja lewat. So dia ada dekat bilik guru. So bila dekat bilik guru, dia kerja sampai tengah malam. Dia dengar ada bunyi tapak kaki step dekat luar koridor. Lepas tu dia macam, oh mungkin ada student kot datang. Student datang. So dia pun tak tahu, dia teruskan kerja. And then suddenly dia perasan macam Depan meja dia ada komputer. So dia nampak macam ada bayang budak tengah berdiri. Dan dia dengar suara
water, sir. Dan bila dia angkat kepala, budak tu tak ada kepala. Uish. Ah, ini kisah sekolah star. Dia terkehil ke waktu tu? Terkehil. Oh, terkehil jadi ni lah. Ya, dia meninggal. Ah, itu. Apa? Ha? Kata apa? Tak ada. Aku takut. aku di sekolah asrama aku pula. Aha, kalau kau nak dengar. Okey, asrama. Okey, dekat sekolah menengah sains Tun Syekh Syekh Syahbudin. Tun Syekh Syekh Syekh? So, Tun Syekh Syekh Syahbudin. Nama pendek dia Soksek. Dulu aku sekolah SBP. Soksek? Soksek. S-O-K-S-E-K. Okay. Ni so hantu kau ni Sir Kuih Tiau Sir ke? Dekat Sokseng ni, dekat Sokseng, dia orang ada satu gelaran nama Hantu Makcik Karipap. Okay. Hantu Makcik Karipap. Banyak makanan hantu makanan dekat asrama. Hantu Makcik Karipap ni, dia suka mengganggu. Dia akan mengganggu. Macam contoh kita tengah study lewat malam. Kita study dekat tingkap, kata tingkat 3. Yeah, okay. And then kita tengah study, tiba-tiba ada orang ketuk tingkap kita. Tak. Nak beli curry pub nak. Dan bila kita buka, kita dah realize macam mana makcik ni boleh naik sampai tingkat 3. Tak ada beranda kat situ. Benda ni mengganggu tau. Walaupun benda ni kadang-kadang menjadi perbualan, kadang-kadang menjadi macam diorang buat lawak. Ada yang nak order rokok batang, ada yang nak pesan nasi goreng paprit. Tapi pernah ada sekali budak kena kacau. Budak tu dia tengah study. Dia kena kacau. Masa tu dia duduk tingkat 3. Tam. Tingkap. Dia ketuk, dia buka. Makcik itu datang. Nak karipap nak. Kau bayangkan. Ish. Budak tu punya fobia. Esok tu dia nak exam bahasa Melayu tau. Dia nak exam bahasa Melayu. Ada satu exam isi tempat kosong. Ibu tempat kosong. Ali tempat kosong. Ibunya di dapur. Sepatutnya tulis menolong, betul? Tapi disebabkan budak tu terlampau fobia, budak tu tulis Ali mengaripap ibunya di dapur. Ni cerita betul lah. Kau ni kita baru start. Bodoh lah. Tak apalah, kasih lari mood. Okey lah, boleh. Aku boleh, tak boleh, percaya. Betul, tapi kau nak main game gini ya? Aku banyak game gini. Ada banyak tau. Tapi betul, tapi betul. Hantu Makcik Karipap tu wujud. Ya, mengaripap tu. Tapi hantu Makcik Karipap ada di Soseng. Lepas tu ada hantu Sir Waterse di sekolah star. Dan satu lagi, sekolah-sekolah asrama ni diorang famous dengan hantu yang atas almari. Aku rasa kat Singapura ada kot. Yang kalau kita tidur, kita kan dom, kita tidur ramai-ramai. Aku ada satu cerita nanti. Kita tidur dom ramai-ramai. So yang lecehnya, bila tidur dom ramai-ramai, pukul 2-3 pagi kita seorang akan terjaga. Okay. Kita seorang terjaga. Dia macam mak sial, kenapa aku terjaga time ni. Lepas tu bila kau tutup mata, kau masih terjaga tau. Dia akan duduk atas almari. Dan kita akan terdengar suara macam dia tengah kira. Satu tidur, dua tidur, tiga tidur, empat masih jagakan. Daripada atas almari. Ini pun famous juga dekat sekolah-sekolah asrama. Cakap pasal dormitory. Mungkin kat Singapore ni tak banyak dormitory sebagai pelajar. Tapi bila kita serve perkhidmatan negara, kita pun tinggal dalam bank lah. Bank bermaksud ibarat macam dormitory di Malaysia. Kebanyakan anggota perkhidmatan negara lelaki, mereka serve national service pada usia 18 tahun. Dia macam dom askar lah. Dom askar. Dan ini adalah antara cerita yang paling famous yang dikongsi sama. Dulu aku serve sebagai SCDF, bomber. Okay. Baik. Jadi dormitory kita berada di kawasan CDA tempat lama, di Jalan Bahar dulu. Baik. Sekarang tempat tu dah tukar jadi residential lah. Betul. Baik. Dahulunya memang orang kata tu blok-blok dia merupakan blok yang lama, yang orang kata zaman dahulu kala lah. Kau Jalan Bahar minta Jalan Bahar punya time. Bukan bro, CDA. Not CDA lah. CDA baru. Oh tu lama. Macam agak agak orang kata tu bangunannya baru. Ini bangunan pun usang. Bangunan usang, bilik kecil. Macam flat lama gitu. Macam flat lama. Okay. Hanya 6 tingkat saja. Yes. 6 tingkat, dan hanya 4 tingkat pertama digunakan. Kerana dikabarkan 2 tingkat paling tinggi di atas semuanya berantu. Dan sampai mengacau penghuni-huni di sana, mereka tutup di atas sini. Dan memang tutup tu, tutup. Tingkat mereka tutup, tak dibenarkan menggunakan. Baik. Sebab dah ada banyak sangat gangguan yang berlaku. Baik. Termasuklah almari diketuk, katil bergoyang dan sebagainya. Jadi antara kisah yang diwartakan kepada aku adalah menerusi penceritaan seorang anggota NSF.
NSF penyempatan negara lah. Bomba tu, dia dalam satu dom tu kurang lebih dalam 20 orang yang ada di dalam. Jadi kau bayangkan bunk bed diletakkan bersebelahan with each other lah, iyalah, seperti mana iyalah dormitory Malaysia yang dormitory kau sering sama, menyaksikan. Dan beliau tidur di bank bawah. Dia double deck, kan? Dia double deck, tingkat dua. Okay. Jadi kau bayangkan kau tidur di bank bawah, bila kau bangun kau nampak di hujung katil tu, dan kau akan nampak atas tu adalah bank yang lagi satu lah. Ada ceiling lah atas. Ibarat itulah kan. Betul. Sama juga waktu tu semua tidur, lights out pukul 11 malam, mereka semua tidur. Sebab ada light off kan? Sebab lights off. Tapi tepat pada jam 2:30 minit pagi, yang kawan aku ni berkongsi sama, dia terbangun. Dia terjaga. Dia terjaga, lepas tu dia tengok saya, orang semua dah tidur. Cuba tidur balik, cuba tutup mata, tak boleh tidur. Buka mata kembali. Jadi masa dia buka mata tu, dia masih lagi berselimut tau. Jadi kau bayangkan dia tidur di bang yang bawah berselimut dengan kepalanya menjenguk ke arah kakinya. Bila dia menyaksikan sebelah hadapan, apa yang dia nampak adalah dua pasang kaki yang berbeza bergantung di sebelah hadapan. Ibarat maksudnya daripada atas. Daripada tu, atas. Ibarat ada orang duduk daripada atas dan bergantung kakinya di bawah. Oh my god. Tapi here's the thing, dua pasang kaki tu, satu kaki dewasa, satu lagi kaki budak kecil. Alamak. Jadi bila terjaga, dalam pada dia, dia olok-olok macam tidur tau. Tapi dia buka mata pelan-pelan, tengok, asal ada dua pasang kaki di sebelah hadapan. Nak tegur tak berani. Tapi dalam pada dia cuba untuk mendiamkan diri, dia rasa ketakutan. Dia terdengar perbualan antara dua orang ni. Satu adalah budak kecil bersuara, ibu, semua orang tengah tidur ibu Alamak. Oh my. Dan maknya mengatakan, memang waktu-waktu macam ni semua askar-askar tidur nak. Alah, siapa nak main dengan saya kalau semua tidur. Maknya kemudiannya berkata, tapi ada satu yang belum tidur nak. Dia masih, ya Allah, astaghfirullah, ya Allah, astaghfirullah. Dalam pada dia begitu, dia terdengar budak itu mengatakan sedemikian. Budak itu bertanya, siapa yang belum tidur, bu? Aduh, dia tanya pula. Kemudiannya, dia terdengar suara wanita itu berkata, yang belum tidur ada di sebelah bawah. Ketika dia dengar macam tu, bayangkan dia macam terkejut, terus dia pingsan, bro. Bila dia terbangun, terjaga, dia lihat sekelilingnya dipenuhi dengan teman-teman. Bangun, kenapa ni? Tak ada, kau macam pekit-pekit ni, apa ni? Macam kau mengigau ke apa? Dia fikir macam tengah mengigau, tapi dia rasa perkara tu benar-benar berlaku. Jadi itu antara kisah yang dikongsi sama ketika tinggal di dormitory NS. So, kau ada cerita apa? Ya, pasal agak sama juga dekat SCDF. Bomba juga ni. Bomba juga. Kita dua Bomba Brothers. So Bomba ada dua cerita. Yang satu ni yang macam about the same. Ni kira cerita ni popular lah. Cerita ni popular. Ada satu lagi juga aku baru tamat nanti. Dan building tu masih ada. Masih ada. Yang ini cerita building ni banyak cerita. Ni salah antara satu daripadanya. Tapi yang aku punya batch kena, member aku yang kena ni. Sama CDA. CDA tau. Yang lama yang baru punya. Baru punya. Yang baru punya. So it's a short one lah, pasal kita semua dah lights off. Okay, semua dah baring So katil yang first dengan second deck kan semua. Jadi member aku ni, dia tidur dekat first deck kan, dekat bawah. Jadi aku L shape gini, aku nampak, kalau aku baring aku nampak dia lah, dia tengah depan aku gini lah. Dia tengah baring ke sini. Ke depan So kaki aku ngadap dia, dia punya kaki melintang ngadap, melintang. So tiba-tiba aku tengah relax, semua tengah main-main angin, aku tengah check handphone, dan semua tengah main-main phone semua. Dia tengah macam relax, dia semua pelan-pelan semua dah senyap tau bro. Kali tiba-tiba member aku macam Histeria. Kali macam, engkau okey ke tak okey ni? Engkau okey ke tak okey? Asal ni, bangun. Saya ada budak yang dekat second, katil second deck, tukar jaga lampu. Apa-apa, dia akan on lampu semua. Okay, dia on lampu. So kita kejut dia. Bro, asal engkau okey ke tak ni? Dia duduk ada macam, asap lazim, aku tak boleh. Korang boleh temankan aku, tidur dengan aku tak boleh. So, okay, kejap, kau sabar dulu. Apa jadi bro? What happened? Aku tak nampak apa-apa. Aku dah tengah main angin. Yelah. Dia cakap, tengah nak tidur tu,
semua tengah main angin kan. Ya. Uh-huh. Tiba-tiba dia nampak satu budak kecil. Ha. Daripada pintu. Hmm. Jalan, dia betul tengok budak tu, ada tengok budak tu jalan pelan-pelan. Jalan, 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 jalan. Masuk, masuk bang. Ha? Eh, kita semua tak perasan. Masuk dalam bang. Masuk dalam kita bilik ah. Oh, dong tu. Oh. Jadi pun tertengok budak tu, dia ikut budak tu jalan, budak tu jalan, dia pas belakang katil. Sampai kat depan dia bro. Ish, dia kan dekat katil nombor 1 kan. Dia, dia, budak tu jadi depan dia tengok muka dia macam gini. Muka budak tu? Budak-budak macam budak biasa bro, tapi agak pucat sikit dia cakap. Macam-macam muka aku. Tak, kau dah pucat sangat. Oh. Tu budak tu cakap apa? Dia tengok. Dia cakap, "Mak, abang ni belum tidur, mak." Hewa. Dia cakap gitu. Terus memang aku terpekik. Wah. Oh. Mak dia kat mana bro? Itu yang buat dia macam takut lah. Itu yang dia terpekik. Kita semua terbangun. Alamak. So penampakan budak lagi itu. Dah. Yang itu tu memang aku dia nak try. Dia nak try dia panggil. Dia cakap dia boleh panggil Puntianak. Tapi kita nak dengar. It cost a blunder lah. Kita akan dengar nanti. Tapi ini masih lagi dalam topik budak kecil. Yeah. So ini masih CD lama eh. Yes. Yang tapi topiknya. Yang pasal pasangan ibu anak ni dia memang ada kat CD ni. Kalau kau cakap CD baru ada tu, sebab CD lama yang pasal budak ni. Correct. So budak ni sebenarnya migrate kot ke CD baru. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Jadi aku tengah seram ni. Tak lazim bagi lah. Tapi dekat tempat tu macam migrate tempat baru pun dekat juga. Iyalah. Tapi jangan pecah lah. Mak dia lah. Taklah, taklah. So waktu tu ni di CD lama eh. Antara aktiviti di sebelah malam bila kita sebelum tidur tu, sebelum pukul 11 malam adalah mengkiwikan kasut. Yes. Oh, nak bagi kilat. Nak bagi kilat. Bermaksud kita duduk dalam satu bulatan, kita ambil satu kain kecil lah, kita celokkan sedikit kepada kiwi dan kita cuba mengiwikan kasut ramai-ramai lah. Sebab ni mengambil satu masa yang agak lama. Okay. Proses yang agak lama untuk mengkilatkan kasut kita. Macam mana kau kiwi mata kau ke? Begitulah. Macam gitu dia. Tapi ni tak kilat. Dia boleh kilatkan lagi. Okay. Rachel ada tarik boleh ketawa eh. Jadi apa yang berlaku waktu tu, ini bukan akulah, ini batch sebelum-sebelum aku. Dan dikisahkan kepada kami. Okay. Mereka duduk dalam bulatan, dalam pada orang kata tu dimati, dipadamkan sedikit lampu. Yalah, nak kiwi-kiwi kasut. Nak kiwi, jadi ada di kalangan teman-teman yang sedang kiwi kasut ni, mereka belum habis kiwi. Okay. Tapi dah pukul 11 malam. Jadi apa yang disarankan oleh salah seorang pelatih askar tu mengatakan, kalau kita masih nak sambung kiwi ni sebab kasut mengkilat, besok ada check kan. Apa kata kita padamkan semua lampu dan kita kiwi kasut kita supaya warden tak tegur, supaya apa orang kata tu, apa PI apa PTI PTI sebab, PTI ni macam warden corporal lah, corporal lah. FI FI atau corporal tak marah lah. Jadi mereka tutup semua pintu, semua pintu dan kemudiannya mereka gelapkan lampu. So dalam bulatan tu secara senyap mereka cuba kiwikan kasut, ditemani dengan pelita lilin, lilin kecil. Jadi sambil-sambil mereka cuba untuk kiwi kasut, seorang satu dah mula mengantuk. Jadi dalam 5 bulatan tu seorang keluar, aku dah tak boleh tahan lah. Mata aku dah kelat ni, aku rasa tak boleh kilat sangat. Besok kalau kena punishment, biarlah. Habis yang lain berempat tu macam, gila kau, kita masih, aku tak nak kena lari ekstra ke apa. Aku boleh nak kiwikan malam ni. Kalau kau nak kiwi, kau teruskan, aku nak tidur. Seorang tidur. Baik. Kemudiannya setelah 15 minit, dua lagi orang mengatakan macam, macam dah ngantuk lah. Ngantuk juga, ramai ni, aku nak tidur lah. Cakap, aku nak tidur, kau tidur lah. Aku nak kiwikan, nak habiskan lagi sikit lagi ni. Lagi dua, tidur. Tinggallah dua orang. Dalam pada mereka kiwi tu, salah seorang daripada mereka bertanya, kau ada dengar tak cerita-cerita yang pasal kisah seram pasal budak kecil yang selalu bermain-main di kawasan koridor sini? Cakap, apa cerita? Tak adalah, aku dengar je. Yang mana ada di kalangan askar-askar kita ni berkongsi sama kisah berkenaan penampakan budak kecil yang melintas di kawasan koridor luar. Jadi askar pertama tu mengatakan macam, janganlah kau percaya benda-benda macam ni. Tak elok lah. Yang kedua pula, setelah berborak lama, beliau mengatakan, kalau kau nak sambung kiwi, kau sambung lah. Aku dah tak darat lagi dah. Jadi dia pun tidur. Tidur, tinggal seorang. Tinggallah seorang. Jadi yang seorang ni tengah duduk diam-diam dalam kegelapan malam, sambil-sambil dia kiwi, lilin dia dah tiup lah sebab dia seorang je kan. Sambil dia kiwi tu, tiba-tiba dia dengar, kau tahu bila bola tu macam bum, bounce tak? Dia bum di bounce di lantai. Di lantai macam bum, 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 bum. Dia dengar macam tu kat sebelah luar. Bayangkan pintu dom dah tutup. Dan orang kata tu dia punya window tu, tingkap tu, langsir dia dah disilap tutup. Tapi dia dengar pow,
pam pam. Dekat koridor lah. Kat koridor, koridor. Iyalah. Dia tak indahkan, dia fikir macam ah mungkin ada keadaan yang ngantuk ah, mungkin bayang-bayang ke apa kan, mungkin halusinasi dia lah. Jadi dia sambung kiwi, sambung kiwi. Tiba-tiba pintu yang ada bersebelahan dengan dia tu, pintu dom terbuka dengan perlahan. Alamak. Aduh, buka pintu tadi je. Kau tak buka tak apa lagi kan. Tapi dalam pada dia kiwi tu, dia dah tahu, dia dah cakap okay sekarang ni macam mana, aku nak cepat-cepat tidur ke atau aku nak sambung kiwi. Okay. Dia beranikan diri tapi dia tak nak tengok apa yang ada di dekat pintu, pintu terbuka tu. Dia diam dia sambil kiwi tu. Tiba-tiba dengan beberapa minit tu, satu bola, bola sepak tu roll depan dia perlahan. Datang kat dia. Ya, roll. Dia tak, dia tak bau, dia roll. Oh, dia roll. Sampai ke, sampailah ke kaki dia. Dia tengok, "Eh, ya Allah. Bola siapa ni?" Dalam pada dia dah mula berkumat kamit ketika menyaksikan bola tu. Ya Allah, dia baca-baca sikit-sikit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bismillah, bismillah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Dia terdengar suara satu budak kecil daripada luar pintu. "Abang, tolakkan balik bola tu." Oi, boleh alamak. Tak? Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kali ini dia cuba beranikan diri untuk perlahan-lahan daripada pandangan mata terhadap boot dia tu. Dia letak ke bawah, dia tengok, lirikkan mata terhadap pintu tu. Tiba-tiba budak tu ada kat depan mata dia. Tapi bola saya mana bang? Tapi budak lah. Tapi betul. Tapi gambar budak lah. Yang pertama budak tu, dia pingsan bro. Pingsan. Dia pingsan. Selamat tak budak tu keluar muka berkiwi eh. Cerita ni boleh jadi kelakar bro. Bila kau bola saya mana bang? Lagi-lagi kalau yang cakap bola saya mana bang, dia warna hijau. Tapi kan Maya Karin. Kau tahu tak? Yang mana? Kau tak tahu? Eh, Zee, kau ceritakan Zee. Ni time ni kau tengah marajal, marajalawak. Kau tengah marajalawak. Oh, ya ke? Ni yang Acong Sweet Child lah, bro. Dengan abang, abang Daud eh. Joy Daud. Dengan Joy Daud. Baru Joy Daud, aku DM dia, dia reply balik. Aku DM eh. Yeah. Okay. Nasib baik kau DM dia masa bukan bulan puasa. Oh, ya, ya. Tak mengamuk. Oh, ya, ya, ya. Jadi, mereka buat marajalawak mega lah. Kan? So, time tu, Siti Nolis, Datuk Siti semua judge lah. Time tu kau ada kan? Jadi dia ada apa ni, Joey Daud baru bangun tidur, jadi Acong jadi toyol. Okay. Kau ingat tak yang tu? Kau ingat tak? Kau tak ingat kan? Aku tak ingat. Acong, Acong jadi toyol. Jadi Acong nak pergi, dia Joey Daud suruh Acong pergi cari, curi barang lah. So Acong masuk, "Cip, cip, dah dapat cip, cip." Dia tarik guni. Kali dia buka, "Cip, cip mana cip, cip, ada barang, barang baik cip, barang baik." Dia buka, Joey tengah duduk kat situ. Dia kira-kira toyol sebab curi dia punya tuan lah kira. Itu lawak dia. Itu lawak dia. "Cip, ada, ada, ada cip, cip." Sabar, sedikit konteks. Sedikit konteks. Audience tak ketawa bro. Oh bro, dia yes. Kesenjapan semua macam apa siap macam tu. Mungkin dia buat cerita seram. Kira macam cip, dia buka goni, "Cip, hey cip, kenapa engkau culik aku?" Dia gitu. "Cip, apa, kenapa cip bagai situ? Aku tak tahu cip." Eh, sebiji macam cip. "Cip, ada satu barang baik cip." "Barang baik? Ha? Apa barang?" "Ungek cip." "Ungek? Ha? Barang apa ni?" "Tonggek cip, tonggek. Mana barang dia?" Dia keluarkan ayam betul bro. Itu yang dia dah curi lah. Saat ni audience masih tak ketawa. Jadi kau faham tak pressure sebagai seorang pelawak maka diorang cuba untuk rush diorang punya punchline. Aku pernah kena benda tu. Tapi bila kita audience kita tengok YouTube, kita yang ketawa. Sebab okay, okay, ada dia. Ya. Ni sebab dia bil tak tahu macam kita tengok muka-muka dah makin pressure. Yalah, terus Joey cakap, "Kalau macam ni aku potong aja kau." "Cip, jangan potong gaji cip. Orang nak kahwin." Dia gitu. Tu ada orang ketawa sikit macam. Okay, tu nak kahwin kan? Tu nak kahwin apa? Okay, terus after that. "Kau nak kahwin, kau nak kahwin siapa ni? Ha? Kau nak kahwin siapa? Kau ada dah tuyul. Kau nak kahwin siapa?" "Nak kahwin dengan Maya Karin." Dia gitu. Punch dia. Ya, maksudnya kau faham tak, dia dia mengharapkan punch tu agar orang ketawa. Tapi betul. Orang tak ketawa. Pressure, betul. Kau mesti pernah kena pressure gitu pernah. Eh? Kasih. Bila kita dah standby satu punch, kita akan budget orang akan ketawa dan bila kita stop, orang tak ketawa,
biru bro. I see. Ah. Oh. Tak apa, kita boleh rasa momen tu nanti. Hey. Masuk. Tak berani aku. Baiklah. Mana cakap? Tak. Kita melihat seketika waktu. Datuk Chef Wan terus kasih. Oh, ya. Oh, dia kasih. Pasal Datuk Chef Wan. Masa Datuk Chef Wan aku tak ada masa. Pasal host. Siapa host tu nama dia? Datuk Isimizal. Datuk Isimizal kan. Datuk Isimizal cakap, okay, jadi terima kasih kepada ini, kepada Anja. Ya, Datuk Chef Wan nak cakap apa-apa? Datuk Chef Wan angkat tangan. Ya, Datuk Chef Wan kau. Kalau dia komen. So, dia cakap, but it's very dangerous. Okay, because when you are in Maharaja Lawa Mega, you are the creme de la creme. So, dia bahaya eh. Bahaya tau. So, do more research. Dia gitu, so. Allah. Ya, ya. Okay. Baik, kita berehat seketika waktu dengan teman pelaja. Sejurus lepas ini, jangan ke mana-mana. Just my chat, 1, 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Lucky number one. Podcast in Singapore.